Roblox Radio, balik lagi di Lemki Gaming. Dan di episode Ninja Legends kali ini kita bakal naikin lagi masterinya. Cuman bro, ini saya by the way lagi di private server. Saya lagi naikin rank, ternyata entah bug atau entah dari dulu ya. Jadi ketika kita beli terus sesuatu gitu ya, terus kita naikin rank, kan ntar ke reset ya. Cuman si ininya bro, si user interface ini nggak hilang gitu. Yang artinya apa? Yang artinya kalau saya misalnya ke sini bro ya, nih ke Dragon Island ini ya. Jadi tadi saya naik itu caranya gini bro. Saya ke Dragon Legend ini, saya nggak, sekali lagi nggak tahu ya ini bug atau bukan. Terus saya ke sini, saya naikin kan. Udah saatnya naikin rank, saya equip lagi, naikin rank gitu ya. Nah si user interface ini nggak hilang bro. Jadi pas saya balik lagi ke tempat awal, si ininya masih ada. Jadi saya tinggal mukul-mukul biasa seperti biasa gitu ya. Terus beli swordnya, naikin ranknya. Terus ini masih ada juga, saya naikin ranknya, masih ada beli swordnya. Jadi saya nggak harus bolak-balik ke sini loh. Biasa kan bolak-balik, terus nge-reset balik lagi ke lobby kan. Nah dari lobby saya masuk lagi ke sini, beli sword lagi, senjata, naikin rank, ke-reset, balik lagi ke lobby gitu kan. Nah kalau itu enggak bro. Kalau tadi selama saya naikin, jadi pas saya udah reset kan udah pasti ke lobby. Ya bro ya. Nah, tapi di sininya bro, di lobby sininya tetap muncul si ininya. Nah, ini tetap muncul gitu. Kebayang enggak, bro? Ya udah ntar kita coba lagi ya apakah ngebug atau bukan ya. Jadi saya enggak harus bolak-balik ke sana lagi jauh. Oke, by the way, ini saya udah maksimum rank. Jadi kita bakalan beli elemen yang kelima, tapi kita beli skill lompat dulu. Wah, tapi sebelum beli seperti biasa, bro. Karena kita pengen lihat yang ultra beast. Berhubung perlu 10 bro ya, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kurang satu, tapi ini yang penguin kita bakalan coba jadikan ultra beast dulu ya. Oke, saya beli dulu. Oke, kalau begitu kita lihat. Kita auto evolve ya, yang penguinnya kita lihat harusnya jadi sih. Set, ada satu. Dan kita lihat, Zenmaster bukan, mana penguinnya? Ultra beast penguin. Nah, 14 billion. Gede ya. Berarti dia tertinggi kedua setelah Ultra Beast ini ya. Kecuali yang lain ntar Ultra Beast juga. Cuman kita bakalan pakai dulu. Yang kita copot adalah yang penguin-penguin. Kalau ada kita copot. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak deh. Yang penguinnya soalnya udah kepake semua buat itu ya. Kayaknya penguinnya tidak ada. Berarti sisanya kita copot yang... Sebentar belum. Yang ini nih. Yang Legend Dragon-nya kita copot dulu. Kalau habis, yang red-nya ya. Oke, yang Legend Dragon-nya dulu kita copot-copot. Satu... Dua. Ada lagi kah? Tiga. Oke, nice. Kayaknya itu ya. Oke, kita punya tiga yang bisa kita pakai. Ya udah pasti ya, Ultra Beast kita pakai lagi loh. Satu. Wah, jadi satu lima. Asal tadi 110-an ya. Sisanya kita pakein yang ini berarti ya, yang cybernetic ya bro. Cybernetic mana lagi? Dua dan last. Tiga. Oh my god. Tapi saya pengen lihat yang mana beastnya bro. Sampai tidak terlihat. Oh ini nih. Bukan Zenmaster, Ultra Beast tapi yang penguin. Ultra Beast penguin mana? Dragon of Dawn bukan? Sampai nggak kelihatan dong bro. Penguin, yang penguin mana sih bro? Gak ada. Udah kita putar-putar dulu. Thank you. Nah ini di bawah. Kamu siapa Zenmaster? Oh dia kan karena tinggi ya. Karena dia tinggi. Oke, Zenmaster, Zenmaster. Pada di bawah semua bro. Satu, dua, tiga. Saya kehilangan benar. Sebentar saya cek dulu ya. Belum dipakai pak, bener-bener. Berarti kita copot dulu yang Zenmaster sini ya. Kita ada yang kita pakai ada berapa biji sih? Tiga kah? Zenmaster yang ini nih. 2,3. Kita copot satu. Kita bakal gantikan ini juga 2,3, 2,3. Kita ganti sama ini. Set, 14 billion. Di atas 2,3 belum ada lagi. Yang hijau ada lagi kah? Yang hijaunya udah habis ya. Soalnya sisanya di bawah 2,3. Oke. Jadi total ada 174 dan 169. Oke, harusnya sudah ada nih. Nah, ini dia bro. Yang Skystorm Tundra Penguinnya Ultra Beast. Wow, ungu-ungu gimana gitu ya. Oke, kita lanjut dulu, kita lanjut. Jadi biasanya kita cuma beli 3 doang, udah 3 pack. Abis itu tinggal menunggu 2 minggu lagi atau update-an berikutnya. Soalnya 3 kali beli juga udah lebih dari cukup bro. Selalu ada. Oke, berhubung yang kemarin kita elemennya adalah yang Electral Chaos Element. Sekarang kita ke yang biru ya, yang Masterful Wrath Element. Kita lihat, kalau nggak salah ini nambah pet 1 deh. Nah, plus 1 pet, 15 kapasitas, 5 kali global multiplier, dan ranknya lebih murah 10%. Ini bentar makin ke atas, murah terus aja ya. Oke, kalau gitu langsung saja, Element Mastery. Sekali lagi, ini butuhnya sama untuk rank terakhir atau yang paling mentok maksimum, Masterful Wrath. Kita jebretkan. Tadaaa!
Yos, kita bakalan pakai satu. Berarti kalau mau yang 2 billion kita pakainya yang si Z Master ini ya, 2 billion. Nah, oh my god, jadi berapa? 177172, Bro. Wow. Oke, okay. Berarti kita tinggal satu mastery lagi, kita bakalan coba, Bro ya. Kita bakalan coba tes dengan cara yang tadi, entah bug atau emang dari awal begitu ya. Gila super, kita lihat. Nah, kayak gini, Bro. Nggak ngilang kan? Selama ini saya nggak sadar kalau ini nggak ngilang, Bro. Jadi saya tinggal naik-naikin, pencet buy now tanpa perlu ke shopnya. Lihat. Kecuali ntar ini udah mentok harus pakai beli senjata, kita beli senjata ya. Oh ini kita lihat dulu nih biar kalian nggak penasaran nih, Bro. 1, 2, 3, 4, 5, elemennya 35. Jadi kalau kita satu elemen lagi atau elemen yang ke-6, kita bisa 40 nih. Oh my god. Kita untuk sementara di sini dulu aja nih, Bro. Kalian lihat sendiri ya. Semoga ini nggak di-nerf, Bro. Kalau ini di-nerf ya, kita bakalan capek bolak-balik ya. Padahal kemarin baru aja ngomongnya saya berharapnya nggak capek bolak-balik gitu. Ini langsung, nah ini udah mulai kurang. Berarti kita beli sini senjatanya. Untuk sekarang di sini dulu, Bro. Kita nggak perlu masuk ke salon. Nah, beli di sini QA bisa, masih bisa. Nice. Beli senjata terus aja gini, Bro. Dan ntar juga yang dari pulau yang teratas juga kayak gini caranya. Oke, Bro. Buat kalian yang caranya kayak gini silahkan komen di bawah. Atau jangan-jangan kalian juga baru tahu atau udah tahu dari dulu. Kalian nggak ngasih tahu ke saya, benar-benar netizen ya. Ini masih bisa. Hey. Ntar kalau udah mulai mentok baru kita pakai yang terbaik yang bisa kita beli, Bro. Tapi ini enak, Bro, enak. Lihat, jauh banget, Bro ya, perbedaannya ya. Dan kecepatannya juga, kita tinggal beli sword, upgrade, buy now. Kayak gitu ya. Beli sword. Gitu, rank. Upgrade, ini kalau nggak bisa. Oh, masih bisa. Beli sword lagi. Oke, pukul-pukul dikit, Dragon Master, jebret. Masih bisa. Beli sword lagi. Ya, trot. Kayak sensei, jebret. Masih bisa kayak sensei pun. Master of Element, dia butuh berapa? N. DC, D. Aduh, salah pencet. Hati-hati, jangan salah pencet, Bro ya. Kalau salah pencet gitu. Kita bye. Masih bisa, saudara-saudara. Pukul. Oke, duit ada. Kerengnya berikutnya DC. N, bisa. Oh, nggak bisa. Nah, kalau udah mulai begitu ya. Sudah mulai seret. Baru saya kesini. Kayak tadi aja, Bro. Cuman ingat ya, jangan di-close. Dragon Legend, kita ke sini. Kita beli ininya. Senjata di sini gitu ya, seperti biasa. Terus kita iya lama banget senjata. Oke, terus kita elemen ini, Bro ya. Kan kita ke reset nih ke bawah. Tapi lihat, ininya enggak hilang kan? Dan ini adalah shop yang paling atas gitu. Enak. Nah, berikutnya adalah Ancient 680 DC. 1N bisa, belum bisa. Oke, langsung kuah. Enak kan? Masih ada, Bos. Oke, kita beli senjatanya. Terus UN. Kita butuh UN. UN. Masih tre, kuah di atas ya. Enak kan, Bro? Oke, sampai ke sel. Soalnya saya pakai ini auto sel ya. Auto sel jadi enak gitu, Bro. Bye. Ini lihat, Bro. Enak. Ada yang begini kah? Ada yang lebih cepat dari ini ya? Kalau emang ada yang lebih cepat dari ini, silahkan komen di bawah, Bro. Kuah, oke, kuah di atas dua kan ya. Kuah, tre, dua dulu baru tre gitu ya. Dua, tre, kuah, kui, apalah. Ya, Bro, 562. Udah langsung jebret. Gimana, Bro? Ada yang bisa lebih cepat kah? Enak. Cuman kalau di patch ya, bete juga sih kalau di patch, Bro. Semoga aja nggak di-patch ya. Oke, berikutnya adalah kuah. Kita butuh kuah. Kita lihat. Cuman yang lama tuh ininya, Bro. Harus. Nah, harus gitu dulu. 5 kuah. Oh, udah bisa. Cepet kan, Bro? Hai. Oke, Bro. Biar cepet ya. Saya bakalan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. I'll be back. Oke, Pak. Saya hanya butuh satu lagi. Tinggal ini saya biasanya 4 kali doang, Pak. Ini sampai 4 kali kejual, buy all gitu ya. Satu, nih ya. Sampai ada jual suara duit tring. Belum. Dua. Soalnya ini udah terakhir. Perlu sedikit lama ya. Belum. Tiga. Oke, sekali lagi. Uang terjual 4. Oke, setelah itu langsung ke rank. Dan kita lihat butuh 60 NV doang, 64 langsung jebret ya. Langsung. Tada! Kita maksimum rank. Ini dia, Bro, maksimum ranknya. Cuman senjatanya kita belum
maksimum ya. Satu lagi bro, harganya 4. Biar kalian tahu sekalian bro ya, sebelum kita rubah mastery kita, biar kalian tahu senjata terkuat tuh apa bro. Saya juga penasaran. Harganya 10 kuah masih kurang pak. Lagi pak, mungkin 5 kali 6 kali sekarang buat dapetin senjata terkuat masih bisa. Soalnya ini harganya NV loh, NV. Saya nggak tahu di atas NV ada apa lagi bro. Masih belum. Oke, kebeli. Ini berikutnya 198 DW Double Dragon Legend Blade ini bro, yang terkuat. Lihat pak, oh my god, ngeri banget lihat. Pedangnya hitam, bukan pedang sih ya. Oh my god, keren banget, auranya merah. Berarti kita udah mentok ya. Sekali lagi, untuk kerennya kita udah mentok dengan cara tadi udah paling cepet ya. Udah Dragon Evolution 5, senjatanya pun senjata yang terbaik yang kita punya. Iya nggak ada di sini, di atas itu ya. Dan kalau begitu kita langsung saja. Jadi hari ini langsung sekaligus jebretkan dua elemen, yaitu elemen yang ke-6. Wah ini benar-benar saya paling suka updatean kali ini bro. Mempercepat proses ya. Oke, ini benar yang terakhir ya, Shadow Charge. Kita ke elemen yang ke-6 yang terakhir. Elemen Mastery, elemen Shadow Charge. Mukulnya 25% lebih cepat. Dan buat gacha-gachanya dengan game pass total 6, kalian bisa dapetin sekali gacha. Oke, kalau begitu kita langsung saja jebretkan. Are you ready? 1, 2, 3, jebret. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Ini dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total elemen kali 40. Oh my god. Tinggal ininya aja nih, apakah ada unlock before crystal. Dia bisa dapat apa sih? Waduh, kali 3 katanya bisa tambah lagi pak, kok enggak ya? Saya salah ngitung kah? Master Legend, oh ini Master Legend, oh Beast, Beastnya kayaknya di sini belum ada deh bro. Yang tertinggi di sini Master Legend doang nih. Untuk sekarang belum ada ya, kita harus menunggu kah? Kayaknya harus menunggu ya. Mungkin updatean berikutnya baru ada ya. Oh my god, tapi saya penasaran kenapa? Katanya tadi bisa harusnya 5 sih. Ini 3 doang loh. Entah ngebug entah apa ya. Harusnya 3 plus tadi 2 lagi atau dikali 2 jadi 6 gitu, entahlah. Ya sudahlah ya. Lagian kita nggak kepake juga sama kita ini. Yo, sakit bro. Jadi itu dia untuk elemennya. Elemennya semuanya sudah mentok. Senjata kalian tadi udah lihat yang paling mentok, rank juga udah paling mentok. Berarti kita hanya menunggu updatean berikutnya, kecuali kalian punya info yang belum saya lakukan, silakan langsung aja komen di bawah. Nice.